Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir, yang sudi datang ke Istana Pintu 3 sebenarnya kami menyerahkan memorandum KWSP kepada Yang di-Pertuan Agong, di mana mereka telah pun menerima memorandum kami tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Duli Yang Maha Mulia daripada Kebaginda Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini kami harapkan suatu perubahan akan berlaku kepada rakyat, terutamanya yang selalunya meminta untuk memberi bantuan atau KWSP kepada mereka. Ini adalah wang pekerja mereka sendiri. Ini bukannya wang kerajaan, tapi ini adalah wang mereka sendiri yang mereka labur dalam KWSP. Ya, ini tuntutan rakyat. Rakyat perlukan duit mereka sendiri untuk membantu keadaan sekarang. Walaupun kita faham duit ini akan mereka dapat balik pada hujung harinya, iaitu 60 tahun. Sama ada mereka hidup atau mati, kita belum tahu lagi. Tapi mereka akan terima pada hujung hari. Tapi hari ini, apakah keadaan hari ini mereka ni? Di Kedah, kita contohnya, kita ada ribut. Hari itu kita ada Putung Beliung. Dan banyak kedai-kedai terbang. Banjir, kilat berlaku. Dan banyak lagi masalah yang berlaku minggu lepas. Tak payahlah pergi jauh sangat. Untuk menampung balik benda-benda ni, mereka perlukan wang. Iaitu wang mereka sendiri. Ini yang mereka minta. Tapi bila keadaannya jadi akaun 2 yang diberi, sekurang-kurangnya akaun 2 mesti kena ada RM3,000. Dengan RM3,000, apalah mereka boleh buat? Apalah mereka boleh cover balik yang telah hancur apa kedai-kedai mereka tu? Boleh repair balik dengan RM3,000? Tak mungkin. Contohnya mereka sebut RM50,000 dalam akaun 2. Adakah RM50,000 dalam akaun 2? Kalau ada pun, berapa orang rakyat kita yang ada RM50,000 dalam akaun 2? Akaun 1 memang ada, tapi adakah ia tersasar? Yang diperbincangkan adalah benda ni kena sampai ke orang yang tersasar. Dapat ke orang yang tersasar ni? Yang ada duit tak boleh keluar, yang tak ada duit lagilah tak boleh keluar. Jadi ini masalah yang kami membawa ke hadapan Yang Maha Mulia, supaya beliau lebih pintar, lebih bijak, boleh berunding dengan pemerintah hari ini, iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bolehlah berbincang-bincang macam mana nak buat. Kalau tak banyak pun, tak bagi sedikit, tak bagi banyak, sederhana pun memadai. Rakyat itu yang rakyat harapkan sangat. Ini duit mereka, pulanglah balik wang mereka kepada mereka. Ini yang kita minta sangat-sangat, supaya kerajaan hari ini dapat melakukan sesuatu untuk rakyat. Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang berlaku di dalam sana tadi. Di bilik tetamu tadi, kami disambut oleh Tuan Husni Yusof, iaitu pegawai perhubungan awam Istana Negara. Dan kami dijemput duduk di meja bulat untuk berbincang, memberi pendapat kami tentang memorandum yang kami hantar itu. Apakah pandangan kami, pendapat kami tentang memorandum yang kami hantar. Di penerangan ringkas kami ialah, kami datang jauh daripada Kedah mewakili gabungan Bebas Kedah, iaitu sebuah pergerakan politik di Kedah yang akan memasuki pilihan raya negeri Kedah Jun 2023 yang akan datang. Jadi saya memberitahu mereka bahawa semasa kami bersiap sedia berkempen, datang ramai rakyat berjumpa kepada kami, memberi masalah-masalah tentang kewangan EPF ni. Mereka memberitahu kami bahawa apakah sumbangan kami terhadap mereka. Apakah kami bergerak menunaikan tanggungjawab kami seperti yang kami janjikan. Kami adalah dari Kedah untuk rakyat Kedah. Malah isu ni adalah untuk seluruh rakyat Malaysia. Maka dengan itu kami dapati mereka yang datang tu bermacam-macam masalah yang mereka hadapi. Bukan kesemua nak mengeluarkan EPF, tidak. Hanya mereka yang menghadapi masalah menjaga ibu bapa yang uzur, mempunyai anak yang pembiayaan sekolah, dan mereka ini harga barangan yang naik, inflasi. Mereka perlukan bantuan. Bantuan tu mereka bukan minta daripada bantuan kerajaan. Mereka menggunakan duit mereka sendiri pada EBF. Maka pandangan saya yang saya berikan tadi ialah pendirian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim terlampau keras, tidak sesuai dengan keadaan rakyat yang begitu susah. Maka kami terpaksa datang menghadap Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Perindai Pertuan Agong untuk menjadi mediator, orang tengah
terhadap di antara rakyat dengan Tuanku, memberi jalan, memberi nasihat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10, janganlah keras sangat. Rakyat bukanlah nak minta banyak. Kalau tak boleh bagi banyak, bagi seberapa yang boleh. Tak akan rosak sebab rakyat tetap bekerja. Mereka tetap mendapat duit EPF. Takkan kering duit EPF itu kerana mereka sentiasa bekerja. Duit sentiasa ada, cash flow sentiasa ada. Jadi berilah bantuan kepada rakyat supaya rakyat dapat rasa kesenangan sedikit. Dahlah nak menyambut apa ni hari raya tak lambat lagi. Ditekan pula dengan masalah kewangan. Sekurang-kurangnya berilah mereka muka senyuman manis untuk menyambut hari raya. Itu saja. Ya, Datuk Bersabah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama di pagi ini. Mari sama-sama kita menyedari bahawa dalam keadaan hari ini rakyat begitu dalam keadaan susah. Memang rakyat-rakyat marahin memang susah. Memang kita merasai betapa susahnya kalau kita berada di kampung dan saya berada di desa-desa, kita tahu betapa susah. Macam mana mereka nak menangani masalah persekolahan anak yang baru terjadi dan juga akan menghadapi hari raya Aidilfitri yang akan datang. Jadi ini adalah satu rumutan dan saranan dari kita mengambil satu pendekatan, mengambil satu inisiatif untuk bersama-sama merapat, menjunjung kasih bersama untuk menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung supaya dapatlah kiranya dengan nasihat daripada duli Yang Maha Mulia Yang Teragung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka berubahlah satu situasi baru bagi rakyat dapat menangani masalah-masalah yang mereka hadapi. Itu saja. Saya sebagai orang tua dan tidak lagi mempunyai EPF, jadi saya merasa dan apa juga yang dirasai oleh anak-anak kita, iaitu saudara-saudara saya seluruh Malaysia ini. Jadi saya mempunyai kesedaran itulah. Maka saya datang ke sini bersama dengan Dr. Madi dan Profesor Dr. Ubaidullah untuk apa menghadap kepada duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung untuk menyerahkan memorandum ini. Dan apa juga hal yang telah dilakukan, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepada duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung dan juga pegawainya dan juga seluruh anggota polis yang berada di sini yang telah memberikan kerjasama yang baik kepada kita pada pagi ini. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam keadaan ni kita takkan berputus asa walaupun memorandum telah pun diserahkan. Kita biarkan kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Tapi walau macam mana, bagi saya kita akan takkan sudahi di sini. Saya pun ada beberapa item agenda di mana kita akan berjumpa dengan Kementerian Sumber Manusia untuk membincang tentang mekanisme yang boleh diguna pakai untuk pekerja-pekerja swasta, terutamanya di soal pencen, yang di mana swasta tidak ada pencen dan pejabat awam kita ada pencen. Jadi itu yang masalah yang paling besar yang mereka hadapi. Jadi kita cuba cari satu jalan penyelesaian untuk pekerja swasta di mana mereka pun boleh menikmati pencen. Tak banyak pun tak apa, sedikit pun untuk akhir hayat nanti mereka adalah sesuatu untuk dalam tangan mereka untuk membantu menjana hidup mereka, suami isteri. Dia kena continue dia main life sampai dia akhir dia. Jadi untuk itu kita akan teruskan perjalanan kita dengan berjumpa dengan Kementerian Sumber dan Manusia selepas ini. Terima kasih. Petang kan. So hopefully nombor tuanku anda lepas tu dia aku update penerbangan ni kan. So almost the media source here. So thank you doktor. So nama Tamil makhluk kena solat berapa banyak? Okay, makhluk Puerto Rico nandri dan solat mudiyo. Ena, ini orang kau yang kau support ni terdengar. TikTok lem pati terdengar, apa yang orang Facebook lem pati terdengar. Ini vali lem mulut nandri dan solat mudiyo. Ena, ini mario orang Rusia. Nama yara tu orang kai lerte naut nada kai naurun nama kita tahu. Anak yara lerte siap orang ada mak kelbi. So adunala ini de mora naik terdengar. Adat mora nama nariya perikat kau Malaysia lah. Ada mari edti buru-buru visi ma edti nama sejima nariya makhluk bisa share mudiyo. Ini terdengar nama nu nariya sehir terdengar. In fact